Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Kali ini saya mau bikin kondok ala-ala Korea. Caranya gampang banget kok, silahkan nonton videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan airnya, lalu tambahkan ragi instan dan gula, lalu kita aduk, kita campur hingga merata. Campurkan sedikit susu dan tepung terigu dan garam, lalu aduk. Setelah itu tambahkan ke dalam air sedikit demi sedikit tepungnya, lalu diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Tambahkan sedikit demi sedikit ya. Kalau misalnya airnya kurang dan terlalu kental, kalian boleh tambahkan lagi sedikit air. Setelah nanti adonannya benar-benar tercampur rata, kita akan tutup dan kita diamkan sekitar 30-40 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Potong-potong keju mozzarella-nya dan kita tusuk dengan sumpit atau bisa menggunakan sumpit sate. Kalau kalian mau tambahin sosis juga boleh. Setelah adonannya mengembang, kita siapkan tepung panir dan mozzarellanya kita balutin dengan adonannya. Setelah itu nanti kita guling-guling di tepung panirnya atau tepung roti. Lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Setelah selesai, kita akan goreng dengan api yang cenderung kecil ya. Goreng hingga benar-benar matang dan jangan lupa untuk dibolak-balik ya. Setelah warnanya sudah agak kecoklatan, kita boleh angkat dan kita tiriskan teman-teman. Selanjutnya bisa diberi topping sesuai selera, bisa dengan saus dan mayones dan bisa juga dengan coklat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.